Assalamualaikum. Hari ni 8 hari bulan 1 2022. Okey, kita advance satu hari untuk raikan bulan tahik ulang tahun ke-16 untuk Muhammad Lokman. Tunjuklah Lokman ke-16. Dalam 16 tahun Lokman berada di dunia ini. Okey, Mail, sabarlah. Budak ni. Okey. Kita mulakan ucapan daripada yang kecil dahulu. Okey, daripada Fatimah untuk Abang Lokman. Cuba pada Abang Lokman cakap bagi ucapan untuk Abang Lokman. Dia makan paling rapat. Serius. Kerja akan pagi pendek je. Diam, dah semua diam. Itu je. Okey dah. Ha, Abang Lokman jaga Fatimah. Satu tu terbalik. Dah itu je. Okey. Hadijah. Cakap Abang Lokman. Cepat sayang. Cakap. Happy birthday Lokman. Okey. 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 Ismail. HB. Eh, pandanglah. HB. Ya, itulah HB, HB lah nak bagi HB dia. Happy birthday, dia ada Twitter. Tu je. Hey, siapalah? Salah baca doa lagi. Takkan Aina cakap benda ni dalam ni. Cuma boleh ambil bawah. Boleh tak? Cuma boleh ambil yang pada bawah. Okey. Oh, Isa. Selamat ulang tahun yang ke-16 untuk Lokman. Semoga dipermudahkan segala urusan. Mudah rezeki, sihat selalu. Pelit dia boleh tak? Belajar betul-betul. Sebab nanti ada periksa. Sekarang dia pun 16 tahun. Tahun depan dah 70 tahun, SPM. Lepas tu tahun ada... Lepas tak ada kan? SMA. Kerjalah. Okey. Orang yang paling rapat sekali dengan Lokman. Okey, kakak. Yelah, hidup berdua saja dulu. Kena gigit. Tu baru keluar si Yusof. Apa ucapan? Lepas tu, semoga dia panjangkan umur, murah rezeki, belajar rajin-rajin. Good luck. Exam. Semoga jaya di naik-naik. Okay. Okay, Ibu. Okay, Lokman. Selamat ulang tahun yang ke-16. Ibu sentiasa doakan Lokman berjaya dalam apa sahaja yang Lokman ceburi. Sentiasa dipunyakan kesihatan dan dirahmati Allah. Okay. Buat apa-apa, buat dengan bersungguh-sungguh. Tak kisahlah apa-apa pun. Okey. Ayah pula. Okey. Ayah punya kat sini. Saya doakan pada Lokman semoga berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam hidup, sentiasa sihat selalu, dipermudahkan segala urusan Lokman. Semoga menjadi anak apa yang soleh. Berjaya dunia dan akhirat. Okey, insyaAllah. Okey, apa azam Lokman untuk sudah mencecah umur 16 tahun. Apa azam Lokman? Menjadi yang lebih baik. Itu saja. Macam hari tu dah macamnya. Azam tu. Okey. Ini pilihan Lokman hari ini. Lokman pilih McD ayam pedas berapi. 3 kali. Tak ada. Spicy je. Oh, satu kali ganda lah ni. Spicy je. 3 kali ganda tak ada. Nugget. Ketan kentang. Chicken. Sos-sos apa benda-benda ni. Dan daun pisang tajaan Mael dan apa Fatimah dan Hadijah. Ayah, dia orang tak tahu langsung. Fatimah ni merosakkan je. Tak apalah. Okey, kita nyanyikan lagu untuk Abang Lokman. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu.
Allah selamatkan Muhammad Luqman. Allah selamatkan kamu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Muhammad Luqman. Happy birthday to you. Okay, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim.